إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا Ya ayahal الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya dalam hidup ini kita mesti menghadapi berbagai macam musibah dan malapetaka. Walaupun jemaah sekalian kalau kita bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka musibah dalam hidup kita jauh lebih sedikit dibandingkan dengan nikmat Allah. Kebanyakan kita masih bisa mengingat berapa banyak dia masuk rumah sakit. Kebanyakan kita masih bisa mengingat berapa kali dia merugi besar dalam bisnisnya. Dia masih bisa mengingat. Tetapi jemaah sekalian, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan sanggup kita ingat. Tidak akan sanggup kita hitung saking banyaknya dan besarnya sampai Allah Azza wa Jalla menantang kita, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nikmat Allah jauh-jauh lebih banyak, jauh-jauh lebih besar dibandingkan musibah yang menimpa kita. Dan musibah yang menimpa kita itu hanya sedikit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bi syai'im wal ju'i wal Sungguh benar-benar, kami akan menguji kalian dengan sedikit. Perhatikanlah jemaah sekalian, kata Allah, "Sedikit saja, tidak banyak." Dengan sedikit rasa takut dan kelaparan, dan sedikit kekurangan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, yaitu kematian orang yang kita cintai, dan kekurangan makanan. Namun dibalik itu jemaah sekalian ada hikmah-hikmah yang sangat besar. Bagi orang-orang yang sabar menghadapi musibah. Musibah yang sedikit itu dibaliknya ada hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang berharga. Wabashiris sabirin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu Allah telah menjanjikan untuk mereka surga dan pahala yang melimpah. Sebagaimana di ayat yang lain Allah mengatakan... Innamayuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. Kemudian Allah jelaskan kepada kita, siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabat-hum <tuhat> musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka pun berkata, Inna lillahi kami milik Allah wa inna ilaihi dan kami akan kembali kepada Allah. Artinya jemaah sekalian, kita dan semua yang ada pada kita, keluarga kita, harta kita, semuanya milik Allah. Kalau itu hilang karena kita tertimpa musibah, kita tidak berhak untuk marah. Kita tidak berhak untuk menentang karena Allah hanya mengambil kembali apa yang Dia titipkan kepada kita, maka orang yang beriman, orang yang sabar itu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Kata Allah, Ulaika alaihim salawatumirabbihim rabbihim warahmah, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan dianugerahkan salawat dari rob mereka, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kasih sayangnya serta hidayah. Ini jemaah sekalian tiga nikmat besar Allah janjikan dalam satu ayat. Bagi orang-orang yang sabar menghadapi sedikit musibah yang Allah timpakan kepadanya tersebut. Pertama salawat dari Allah. Salawat dari Allah itu tercakup di dalamnya ampunan Allah. Ini hikmah yang sangat besar di balik musibah yang menimpa kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan itu lebih bagus ya maaf ah sekalian. Lebih ringan daripada kita mendapatkan hukuman di alam kubur. Daripada kita mendapatkan hukuman di hari kebangkitan. Masih jauh lebih baik Allah timpakan kepada kita musibah di dunia untuk menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Jika Allah bi abdihil khaira, Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tunda azabnya sampai disempurnakan di hari kiamat. Jadi dia di dunia hidup terus enak. Nyaman saja, enggak pernah ada musibah, enggak pernah ada masalah dalam hidupnya. Padahal dia bergelimang dosa. Jemaah ya sekalian, kata Nabi SAW alaihi wasallam ini pertanda Allah menginginkan keburukan untuknya. Naudzubillah. Jadi ketika kita ditimpa musibah, berharaplah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berharaplah balasan pahala dari Allah tabaraka wa taala bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan inna idzamal jaza ma'a idzamil bala wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum maka Allah timpakan kepada mereka bala Apabila mereka rido, Allah pun rido kepada mereka. Apabila mereka marah, Allah pun marah kepada mereka. Jadi, jemaah sekalian, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba itu bagian dari tanda cinta Allah kepadanya, agar dia mendapatkan pahala yang melimpah, agar dia mendapatkan ampunan Allah, agar dia mendapatkan keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya. Orang-orang yang bersabar menghadapi musibah akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ini yang paling penting, jemaah sekalian, di balik musibah yaitu tambahan hidayah. Musibah itu adalah pintu hidayah, sebagaimana juga di ayat yang lain Allah mengatakan. Ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini seorang muslim harus meyakini apapun yang terjadi gempa bumi tsunami gunung meletus awan panas semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala Allah yang memerintahkan bumi itu untuk bergoncang Allah yang, memberi, yang memerintahkan air itu untuk menjadi satu tsunami. Allah yang memerintahkan gunung itu untuk meletus. Semua berjalan berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita yakini. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi kecuali takdir Allah. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Lalu kata Allah, وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَهِ maka siapa yang beriman bahwa musibah itu terjadi dengan takdir Allah dan dihadapi dengan kesabaran, yah di maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Wallahu bi kulli alim dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Inilah jemaah sekalian hikmat terbesar di balik musibah agar kita mendapatkan tambahan hidayah agar kita menyadari kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, maka Allah tegur kita dengan musibah. Jadi musibah itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga firman-Nya, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu" la'allahum yarji'un telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan agar Allah jadikan mereka merasakan sendiri akibat dari sebagian dosa mereka perhatikanlah jemaah sekalian ini baru sebagian dosa kita bukan semuanya kalau semuanya kita nggak tersisa lagi untuk apa Allah timpakan itu la'allahum yarji'un agar mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita semuanya adalah pendosa. Jangan pernah merasa diri kita orang yang baik, orang yang soleh itu namanya ujub. Bangga diri, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya adalah pendosa. Musibah yang menimpa orang lain, jadikan juga itu sebagai pelajaran bagi diri kita agar segera bertobat. Bukan hanya orang yang ditimpa musibah yang harus mengambil pelajaran, kita pun yang melihat saudara kita ditimpa musibah harus mengambil pelajaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bi wa ma rufi'a illa bi Tidaklah ada satu bala itu turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, hikmah terbesar agar kita kembali kepada Allah, bertobat kepadanya sehingga Allah tambahkan hidayah kepada kita dan kita menjadi orang yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan hidayahnya kepada kita wabillahi taufik. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Kaum muslimin Jemaah solat jumat yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Ketahuilah Sebab terbesar Agar kita selamat dari berbagai macam musibah atau agar kita lepas dari musibah yang telah menimpa kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yunus Alaihissalam seorang hamba yang pernah tertimpa musibah yang sangat besar ditelan oleh seekor ikan hidup di perut ikan dalam kegelapan beliau tidak bisa apa-apa. Tidak bisa berpergian ke sana kemari. Hidup dalam kegelapan, tidak bisa bergerak. Apa yang beliau baca ketika itu jamaah sekalian? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad zalimin. Hafalkanlah doa Nabi Yunus alaihissalam yang sangat singkat ini. Karena Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu Izda'a biha wa huwa fi batnil hud. Doanya Nabi Yunus alaihi salam. Tatkala beliau ucapkan saat beliau di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi shay'in qattu illa stajaballahu Allahu lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang membaca doa ini dalam menghadapi masalah apapun pasti Allah kabulkan kecuali pasti Allah kabulkan kenapa jamaah sekalian karena dalam doa ini terkandung kewajiban kita yang terbesar doa ini mengandung tiga kalimat yang pertama la ilaha illa anta tidak ada yang berhak disembah selain Engkau ini adalah tauhid Pernyataan kita kepada Allah, "La ilaha illa Anta, doa ini menunjukkan tauhid adalah sebab terbesar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah yang sangat besar menimpa Nabi Yunus Alaihissalam, yang sebetulnya menurut hitung-hitungan kita sebagai manusia biasa, itu mustahil beliau bisa selamat, sudah ditelan, dimakan oleh ikan, tapi masih bisa selamat." Maka beliau membaca la ilaha illa anta tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Hanya engkau lah yang patut untuk disembah. Semua yang disembah selain engkau adalah batil. Tidak pantas untuk disembah. Sebagaimana juga firman Allah, "Dzalika bi anna Allahu huwal hab wa ma min dunihi huwal batil wa anna Allahu huwal al aliyul kabir." Sesungguhnya Allah dialah sesembahan yang berhak diibadahi dan semua yang mereka tuhankan yang mereka sembah selain dia adalah batil. Ini penegasan dari Allah. Kalau kita beriman kita harus meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang dianggap tuhan, semua yang disembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan apa alasannya? Wa huwal aliyul kabir. Karena sesungguhnya hanya Allah, dialah yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Semua selain Allah rendah, semua selain Allah kecil, sungguh bodoh kita menyembah sesuatu yang rendah, sesuatu yang kecil, sama seperti kita. Yang Maha Tinggi, yang Maha Besar, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya Dia yang patut untuk disembah. Ini sebab terbesar, hamba mendapatkan pertolongan. Bacalah ini ketika kita ditimpa musibah, "La ilaha illa Anta." Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Kemudian, kalimat yang kedua: "Subhanakah, Maha Suci Engkau." Maha suci dari apa jemaah sekalian? Dari dua hal: yang pertama, dari perbuatan dosa syirik. Sungguh aneh jemaah sekalian, ketika seseorang ditimpa musibah, bukannya bertobat kepada Allah, masih juga mau melakukan dosa syirik. Dia meyakini, kenapa gunung meletus? Karena ada penjaganya yang lagi marah. Kita harus serahkan sesajen kepadanya supaya gunung nggak meletus lagi. Subhanallah. Ini adalah perbuatan dosa syirik, menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah. Walaupun dia tidak mengakui itu sebuah penyembahan. Walaupun dia mengatakan ini hanya adat. Ini adalah keyakinan syirik dan perbuatan syirik. Apalagi sampai menyembeli hewan, menyembeli seekor kerbau untuk persembahan kepada makhluk itu. Padahal Allah berfirman, Fasalli Robbi rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Robmu. Hanya Allah yang menguasai alam kita, gunung kita, laut kita. Hanya Allah yang bisa memerintahkan gunung untuk meletus. Hanya Allah yang bisa memerintahkan laut untuk menimpakan tsunami. Maka berdoalah hanya kepada Allah yang satu saja. Mendekatkan diri hanya kepadanya. Jangan kepada selainnya. Subhanak. Maha suci engkau. Maha suci dari apa? Dari perbuatan dosa syirik. Oleh karena itu di dalam ayat Subhana, Subhanallahi amma yushrikun Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini yang pertama. Yang kedua Maha suci Allah dari pensifatan yang tidak layak baginya. Ini arti yang kedua. Apa yang dimaksud dengan Subhanak Maha suci engkau ya Allah yaitu maha suci engkau dari pensifatan yang tidak layak bagi engkau. Oleh karena itu ketika orang-orang yang tidak beriman mengatakan Allah memiliki anak, maka Allah pun berkata subhanah. Maha suci Allah dari memiliki anak. Ini pensifatan yang hanya pantas bagi makhluk. Makhluk yang lemah, yang butuh kepada anak Ketika disifatkan kepada Allah ini suatu penghinaan. Makanya kita ucapkan subhanaka, maha suci Engkau. Maha suci Engkau dari pelecehan, perendahan, pencemaran yang dilakukan oleh manusia kepadamu. Betapa besar jemaah sekalian murka Allah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ini salah satu sebab utama terjadi musibah dan malapetaka di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, "Wa walada, Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu sama watu minhu, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu watanshakul ardu dan bumi terbelah, watakhirul jibalu hadda dan gunung-gunung pun runtuh. Ang da'aulir rahmani walada karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Maksud ayat ini jemaah sekalian, langit, bumi dan gunung-gunung merasa takut kepada Allah ketika manusia mengatakan Allah punya anak. Sebab makhluk-makhluk ini tahu Allah sedang murka dengan semurka-murkanya sehingga mereka takut kepada Allah sampai-sampai mereka hampir saja hancur. Karena ini sebuah penghinaan pelecehan kepada Allah, maka kita ucapkan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Dan Allah mengabarkan kepada kita jemaah sekalian, di antara tugas nabi kita yang mulia Muhammad SAW alaihi wasallam adalah wa Muhammad itu bertugas untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak, kenapa beliau harus mengingatkan mereka? Karena ucapan mereka itu adalah dosa besar, penghinaan kepada Allah, pelecehan kepada Allah yang membuat Allah sangat murka. Maka sungguh aneh kalau ada seorang Muslim memberikan sebuah apresiasi dengan ucapan selamat ketika mereka merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah. Itu bukan toleransi jamaah sekalian. Itu kerusakan akidah yang sangat parah. Itu membuat Allah murka. Kita memberi apresiasi, penghargaan terhadap sesuatu yang Allah benci, yang Allah hinakan. Tidak pantas bagi seorang muslim melakukan itu. Toleransi itu adalah kita nggak lempar mereka dengan batu. Kita nggak lempar mereka dengan bom. Itu toleransi. Bukan kita menunjukkan persetujuan penghargaan terhadap sesuatu yang Allah benci, yang Allah murka, yang Allah hinakan. Kemudian, kalimat yang ketiga, Nabi Yunus Alaihissalam mengatakan, "Ini kuntu mina zalimin. Sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Berbuat zalim itu artinya jemaah sekalian berbuat dosa. Minimalnya kezaliman terhadap diri kita sendiri." Setiap dosa yang kita lakukan hakikatnya kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Allah tidak diragu, tidak dirugikan sedikit pun. Maksud pernyataan ini adalah beliau menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kuntu zolimin. Ya Allah, aku termasuk orang-orang yang zolim. Ini ungkapan yang maknanya aku bertobat kepadaMu ya Allah. Maka taubat adalah termasuk sebab terbesar Allah menghilangkan musibah yang menimpa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lil al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribum Mujibud Da'awat. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وَآلِهِ اله وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين